Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bermain di Taman Fosil KP3B. Taman ini terletak di samping sebelah kanan masuk Raya Al-Bantani KP3B. Dan ini adalah fosil-fosil kayu yang sudah berubah menjadi batu. Nah, ini keterangannya. Fosil kayu ini berasal dari tanaman kapas atau bahasa Yunani-nya Gossypium sp. Ditemukan di daerah Cikande, Provinsi Banten pada tahun 2014. Usia fosil ini diperkirakan 12 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, Bapak Ibu bisa melihat langsung ini fosil kayu yang sudah jadi batu. Dan ini adalah fosil kayu berikutnya yang sudah berubah menjadi batu. Nah, jadi usia fosil ini sudah 12 tahun yang lalu. Ini tanpa ada keterangan ditemukannya di mana. Selanjutnya ini fosil kayu juga. Fosil kayu ini berasal dari tanaman darewak. Dari tanaman darewak atau bahasa Yunani-nya adalah Nikrokos panicillata, yang ditemukan di daerah Cikande, Provinsi Banten tahun 2014. So, fosil ini dikirakan kurang lebih 35 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, ini fosil kayu ini berasal dari tanaman rengas atau gluta rengas. Ditemukan di daerah Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tahun 2012. Nah, diperkirakan fosil ini berusia 40 juta tahun yang lalu. Wow. Jadi batu. Nah, masjid ini tepat dekat dengan Masjid Raya Al-Bantani. Hai Kia, bermain. Kita di sini bisa bersantai, duduk-duduk sambil makan atau minum kopi dan dari pengelola, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Bandung. Nah, salah satunya ada dilarang buang sampah sembarangan, artinya kebersihan sangat dijaga banget di sini. Terus dilarang curat-coret. Karena penting sekali untuk menjaga keindahan taman.
pagar bangunan ini seperti benteng.